anda tak ada idea untuk lokasi berbuka puasa di sekitar berdekatan Hulu Langat, mari sini kami kenalkan. Di Hulu Langat ada restoran yang dinamakan Restoran Terapung, berkonsepkan open space dan dekorasi tradisional menggunakan kayu. Juga dikelilingi kolam di sekitar restoran ini ala-ala terapung di atas air. Bila kita tengok suasana restoran ini nampak seperti mahal, tapi rupanya harganya berpatutan dan mampu milik. Anggaran untuk hidangan 4 ke 5 orang lebih kurang RM100 sahaja. Jadi lebih kurang bajet untuk seorang ialah RM20. Kalau anda tak percaya, mari kita dengar sendiri tuan punya restoran yang cakap. Tan Sri Ahmad Fuad Ismail merupakan pemilik restoran terapung ini. Beliau juga adalah mantan Datuk Bandar Kuala Lumpur yang ke-9. Semalam kita ada buka, boleh buat tambahan dahulu. Kita cadangkan buat buffet. Tapi mungkin kalau buffet ni, dia makanan agak mahal. Jadi boleh buat tambahan. Jadi mereka yang nak datang ke sini, buat telefon dengan kita dan kita akan sediakan. Jadi dia punya harga pun reasonable, ada package lah. Untuk di mana lecam itu RM1 pun itu. Tak berapa mahal lah, jatuh dalam satu orang dalam RM2. Sekali itu package lah. Jom kami tunjukkan antara menu yang ada di sini. Bukan itu saja, presentation pelayan di restoran ini juga seperti di hotel. Untuk yang mahukan suasana yang menarik sambil menikmati makanan. Jomlah ke sini. Call sekarang untuk tempahan berbuka anda semua.